หน้าสุดท้ายนะอินชาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الحمد لله dapat kita membaca akan lima qiraatan ayat Allah daripada suratul Falaq dan mendengarnya dengan tadabbur الله السميع البصير العليم الحكيم الرؤوف الرحيم الحي القيوم ialah yang sentiasa bersama kita di mana saja kita berada, terutama apabila kita berada dengan kitab dia. Ia senantiasa menambah pahala cahaya hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu, amal salih dan darajat yang tinggi kepada sekalian yang mentadabburkan ayatnya. Amin ya rabbal alamin. Suratul Falaq dengan suratul Nas ni dia seolah-olahnya turun sekali dua ni di masa Madinah, yang panggil suratan madaniyatan, dua surah dibasa pada Madinah. Surah yang panggil Mu'awwidhatain, surah yang kita nak minta berlindung dengan Allah. Mu'awwidh ni mana? Minta berlindung atau melindungi. Mu'awwidh ni, nah, a'udhu tu lah. Itu makna mu'awiz. Mu'awizatain makna kata surah yang kita minta berlindung Allah daripada kejahatan yang macam-macam yang disebut dalam surah tu. Ini Allah Ta'ala selaku Rabbul Alamin, dia tahulah kata gapakah dia perkara yang kena minta berlindung dengan Allah daripada kejahatan tu gapa gatik. Setengah daripadanya mari kita perhati dalam lima ayat ni, kita kena minta berlindung dengan Allah. Tiap-tiap kita baca kita berasa kata kita minta berlindung dengan Allah, iaitu gapa dia? Qul ya Muhammad, kata oleh Muhyi Muhammad. Ni merupakan satu perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
supaya Nabi Muhammad baca a'udzu birabbil falaq, aku berlindung dengan Tuhan yang menjadikan cahaya subuh. Falak ni nah run arung mana pagi tubek tubek fajar mula-mula dia panggil falak. Nah adapun makna lain pun banyak juga. Khalak mana kejadian pada Rabbil Khalqi pun ada juga. Rabbis Subhi, Falaqis Subhi ni makna cahaya subuh tu baik mari saat ni. Dia panggil Al-Falaq malah tu dalam bahasa Arab. Kita minta berlindung dengan Tuhan yang menjadikan Falaqis Subhi ataupun Al-Khalq kulluh. Nah, mana kejadian semua tu dia panggil Al-Khalaq, Al-Falaq. Aku minta berlindung dengan Tuhan Al-Falaq, Tuhan kepada segala kejadian. Nah, Tuhan kepada segala kejadian tu dia panggil Al-Falaq. Yang duduk di belakang dia. Tengok Abi, tengok Abi yang duduk di belakang. Al-Falaq. Nah, tu kepada qul a'udzu birabbil falaq an ya'as-subhi atau al-khalqi. Nah, ataupun boleh lagi makna katanya satu rumah dalam neraka jahannam pun yang panggil falak juga. Na'udzubillah min dhalik. La ilaha illallah. Na'udzubillah min dhalik. Tuhan kepada al-falak, Allah Ta'ala suruh Nabi dia tu dan umat Nabi dia supaya minta berlindung dengan Allah Tuhan yang menjadikan Al-Falaq. Minta berlindung daripada gapa, a'udzu daripada gapa, bi tu sudah dah dengan Allah tu. Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan perkara yang Tuhan jadi. Ayat kata ma khalaq ni kejadian Allah yang ada kejahatan. Ikut gapa-gapa semua ada kejahatan tu, Allah Ta'ala jadi sebagai makhluk dia tu, kita minta berlindung daripada kejahatan dia. Bukan minta berlindung daripada dia, kadang-kadang dia tak apa temu kita, tapi kejahatan dia jangan temu. Ini di antara kita, sebab tu dah bagi kita lepas lepas maya kita baca ni, lepas lah nak tidur baca ni, bangun pagi-pagi zikir pagi-pagi baca 3 kali Azkar Nabawiyah bukan baca 3 kali qul a'udzu bil falaq, reti dah kita baca itu, reti kita sedak ah. Bagi kita baca tak reti, kita ngatuk kita gapo apa kita tak reti. Jadi apabila kita baca qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq tu, kita wasa tak Tuhan tepih belakang kejahatan dalam hari kita. Pongkan. Ini ayat pongkan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan daripada kejahatan. Yang kedua kejahatan apa? Ghasiq. Mana kejahatan? Malak. Ghasiq sini itu malak. Kelangkun. Itu mana ghasiq. Min syarri ghasiqin. Dari kejahatan malak. Ghasiqin tu tari jatuh, tari jatuh pak tu. Situ mula syaitan berjalan. Kita biar tari duk kunis tengah belum ngorek tu, biar tu tu bahaya benar-benar. Anak-anak jangan tak di luar. Kerana Nabi suruh tutup pintu biar tu. Kerana itu orang panggil ghasiq. Kita kena minta berlindung dengan Allah daripada ghasiqin idza waqab. Apabila dia tu anggap gelap, iza waqab, apabila dia tu dakhala zulamuhu, apabila masuklah oleh malam dia tu, dan apa dia marinya matahari dia tu, dia panggil iza waqab. Marinya bulan malam tu, dia panggil iza waqab lah. Nah, min syarri ghasiqin iza waqab, apabila ia tu gelap. Na'udzubillah min syaitan rajim. Itu ya,
kejahatan juga. Dia kata ghasik ni tekah duk turun tari benda-benda kau tari nak gelak tu, dia panggil ghasik. Iza waqab, apabila dia tu masuk, masuk mula malam tu, pia tu sangat-sangat kita nak minta berlindung. Nak baca dah, kita duduk mana-mana pun kita kena baca pia tu, baca surah ni. Min syarri ghasiqin iza waqab. Dah kita duduk dah kereta, buat kereta bersama pia kena setengah, kita baca doa-doa seperti ini. Supaya Allah Ta'ala kumkrong kita. Nah, jaga kita. Nah, dua kata dah. Satu, makhalak. Dua, ghasiqin iza waqab. Yang ketiganya, apa lagi? Wa min syarrin nafasati fil uqad. Dan daripada kejahatan, sehe-sehe. Nafasat ni siuk-siuk sehe. Nah, orang nak buat sahih, orang nak ngenak kita lah. Nah, banyak. Nah, orang pasal nyakit ngenak deki lah kerana dia tu jual aku. Orang ni deki kok ni, deki kok ni, ada belakang. Terutama orang perempuan banyak kena nafasat. Kena banyak doa, nak baca-baca ni pagi-pagi lepas sembahyang, lepas tu pagi-pagi tiga kali belum nak tidur, baca pula. Nah, sekali. Kerana apa? Kerana kita apabila demo nak kena kita lah no pun, dan kita baca surah ni, ya pangkan kita. Sihir tak boleh masuk pada kita. Nah, orang perempuan ni banyak kena sihir. Auzubillah minasyaitanirrajim. Amalus syaitan. Syaitan tu yu'allimuna an-nasa sihra. Kerjaan syaitan mengajar sihir. Dah itu. Kita minta berlindung dengan kejahatan sihir. Na'udzubillahim syarri ghasiqin min syarri nafasat fil uqad. Yang ikat di tali-tali, ikat tali. Sihir ni biasa ikat tali-tali-tali gitu. Baliknya sihir lah. Biasa ikat tali. Uqad ni mana? Tali yang terikat-ikat gitu. La ilaha illallah. Kejahatan makhluk-makhluk yang menghambuh-hambuh pada simpulan-simpulan dan ikatan-ikatan yang panggil min syarri an-nafasati fil uqad. Patu akhir sekalinya wa min syarri hasidin idza waqab. Pak kara yang minta berlindung daripada pak kara kejahatan. Allah Ta'ala tahu kata inilah kejahatan, pak kejahatan, cara nak selamatnya kena minta berlindung dengan Allah. Kejahatan akhir ke apa dia? Dan dari kejahatan orang yang deki, nyakit deki ni lah. Nyakit iblis deki ni. Nyakit iblis deki ke tu ada mula-mula nyakit. Nah, seng rok ni lah. Iblis buka sampatan jalan lagi ke neraka. Nyakit hasad. Nah, nyakit hasad ni lah. Nyakit mula-mula sekali Allah Ta'ala buka jalan neraka dengan sifat ni. Jaga benar-benar nyakit hasad. Tiap-tiap orang ada hasad. Coba kum wai mai, au yu mai. Kadang dia kena kum lah nyakit hasad. Tak ada orang tak ada nyakit hasad. Tapi dia kum gok, ya gok. Hasad ni kalau kita mikir tu hasad apa kat orang. Nah, dia Tuhan nak wik dia. Boleh dia Tuhan wik kita lebih pada tu lagi. Hasad ni bercita-cita nak wui nikmat hak tu hui ke satu orang tu tak ada. Tak sewi dia alain, tak sewi dia ada duit, tak sewi dia comel, tak sewi dia kerja jaya. Tak sewi tu yang panggil hasad. Adapun kita nak usaha lebih daripada dia, kengkan. Nah, hak tu tak ada hasad. Dia ngaji pandai, kita pandai dah dia lagi. Kita tak sewi dia ngaji tak pandai. Dia ngaji pandai tak apa mula. Dia pandai. Tapi kita nak pandai lagi. Kita usaha banyak. Belubuk lah tu yang panggil bukan hasad. Tapi kalau kata orang ngaji pandai, kita deki ke dia. Cari jalan untuk dia tak pandai ngaji. Tu. Wak nak murih dia semua. Nak pisah wak jadi dia susah. Dengan sahabat kita deki ke dia. Dia comel kita lah nak wak. Dia tak comel. Dia kata dia tak comel, pergi kecek huduh ke dia, tak apa orang apa tu, dia panggil hasad deki. Mana?
Kita nak comel pada dia, tak apa. Tapi jangan wihilah. Ya tamanna, tamanna zawal ni'mati lahi fil ghair. Itu maknanya hasad. Orang dah tuhawi al-mun'amu mahsudun, dia panggil. Orang tuhawi ni'mat, dia hasad semua. Ni'mat comel. Nah, bagi orang tino, orang yata, ni'mat alim. Nah, ni'mat kaya, ni'mat pangkat kebesaran yang tinggi, ni'mat sehat, ni'mat gapo yo jaya le kerja, semua tu ni'mat. Al-mun'amu mahsudun. Sebab tu orang ada ni'mat tu kena baca surah ni banyak. Tak ada kena suruh orang japi pada kita sendiri, japi diri kita. Ni surah japi diri ni apa ni? Nah, kita baca ni. Min syarri hasidin idza hasad. Daripada kejahatan orang yang mendeki. Orang deki ni ya, tak ada bahaya. Tapi iza hasad tu bahaya apabila dia hasad kita. Orang deki pula dia. Deki ke mana lah. Jangan nak deki kita sudah. Iza hasad apabila dia hasad pada kita. Itu pak kara dah. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Pak kara. Dah ada manusia ni bahaya kita. Jangan ada pada kita. Nah, jangan kena hasad demo, jangan kena sihir demo, jangan hidup gapa dia kena jalan syaitan di waktu gapa dia ghasiqin. Waktu mula-mula masuk malam pihak tu. Ghasiqin iza waqab. Ingat benar-benar apabila masuk malam waktu kita gapa gapa nak main bola, nak gapa, jangan usapa kepada ghasad. Jangan usapa kepada waqab, jangan usapa kepada ghasiqin. Sebab masa tu masa antarai. Nah, kita kena cup belum pada ngorek setengah je habis tak ada. Supaya jangan kita masuk kepada satu ruang kejahatan yang panggil. Nah, iaitu masa ngorek, masa yang nak masuk ngorek itu yang panggil min syarri ghasiqin idza waqab. Apabila dia tu rem kau kelangkun. Nah, insyaAllah ta'ala. Itulah hari ini kita ngaji. Tiap-tiap orang pakat beramal surah ni bukan sekadar kita ngaji saja. Kita kena beramal yang noi. Wallak. Nah. Kau kerang. Lepas semaya lima kali. Lima kali semaya bukan? Lepas semaya fardu. Lepas tu pagi-pagi itu. Nah, tiga kali. Jadi apa dah? Nah, petai-petai tiga kali. Nek dah situ. Nek dengan lima sebelah. Lepas tu dekat nak tidur sekali, 12 kali sehari. Nabi hajar kita suruh baca Qul a'udzu bil falaq 12 kerang tawan. Nah, kaitan bab samam sama, insyaAllah Tuhan akan jaga dia daripada orang nak kenak pasang hasad deki, nak kenak pasang apa dia hasad apa pasang sehe ni mah daripada hasad deki dah. Nah, cuma suaneng daripada hasad deki. Hasad deki banyak lagi pada saya. Gi bunuh lah, gi godel lah, gi wak jadi kita ni. Nah, hina lah. Baik gi kecek huduh, kata huduh kita. Jadi orang apa hina kita. Nah, na'udzubillah ni syaitan. Itu dia panggil hasad deki. Nah, pak kara. Bila-bila ada pak kara, insyaAllah kat bila mulai. Nah, lepas tu kita ramat rawang daripada benda ni. Setengah pada caranya, kita kena baca surah ni. Nah, insyaAllah ta'ala. Baca pagi-pagi tiga kali. Tep-tep askar nabawiyah tiga kali. Lepas semaya sekali. Belum nak tidur sekali. InsyaAllah dah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawis sabil. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.